Dire team ban. Radiant team ban. Dire team ban. Tan-tan-tan-tan. Dan halo semuanya pemirsa Dota 2 TV Indonesia tentunya. Kembali lagi bersama saya Just In Case, dan saya ditemani dengan co-caster saya Bung Odi dan Bung Clockwork. Halo Bung Clockwork, jauh-jauh dari Amerika nih, keluar Dota. Halo halo. Dan kayaknya Bung Clockwork enggak bakal dipick ya, karena Clockworknya sedang menjadi co-caster kita nih di untuk malam hari ini. Iya, tapi kita belum tahu nih. Kalau Clockwork dipick gue senang banget. Oke. Kalau itu kembaran gua. Oke. Okay. Tim-tim sekarang juga jarang mainin Clockwork, juga bingung kenapa. Iya. Tapi Clockwork itu sebenarnya emang strong banget sebenarnya. Oke, jadi narsis untuk ya. Inisiator. Iya dong. Narsis. Clockwork pakai hook, inisiator masuk ke depan, langsung diperangkap di kok, langsung battery assault. Kalau kabur pakai roket langsung dihajar roket mati langsung. Oke, kita ke game ketiga ya, game penentuan untuk Best of 3 ini antara Resolution Kill melawan Execration di AOC AOC. Entahlah Anda nyebutnya apa, AOC atau AOC Pro Cup Season 1 pick playoff. Di mana game pertama sudah dimenangkan Resolution Kion, game kedua Execration, dan sekarang ada game ketiga. Sekarang Chen diambil oleh tim Execration. Dan ada Invoker. Ada Invoker dipick oleh tim Resolution Kion, dan ada Elder Titan juga tentunya. Sedangkan dari tim Resolution Kion sudah ada Ben, Alchemist dan Miranda. Dari tim Execration ada Bristleback dan Slark, di mana kita tahu ya, di kita dengar Bristleback di game pertama sangat luar biasa permainannya dimainkan oleh Azam remaining. Dan akhirnya di ban dua game selanjutnya. Respect Ben. Dan untuk ya, sementara ini juga tadi Ninja Bugi kan bagus banget kan di potongnya, makanya sekarang di respect Ben juga oleh Resolution Kion. Radiant team ban. Dan ban ketiga ternyata ada Puck dari tim Resolution Kion, sedangkan dari tim Execration ada respect ban lagi sekarang. Ada Venomancer di pen oleh tim Execration. Menurut gue sih memang ya, Venomancer ini memberikan peran yang sangat luar biasa di menit awal atau di mid game. Tapi setelah Miranda-nya BKB sudah mulai kebalik deh. Sudah mulai kebalik itunya. Radiant team. Tapi karena BKB di Miranda doang sih, menurut gue sih, karena emang kayaknya apa? Tadi Venomancer-nya itu menurut gue kesalahan utamanya, menurut gue karena dia bikin lane kan gitu loh. Menurut gue harusnya dia langsung ke Aghanim aja. Kalau dia ke Aghanim, menurut gue pemenang bakal jauh berbeda deh perangnya deh. 10 seconds remaining. Dan oke, di sini ada Owl Devourer sudah di ban dari Resolution Kion. Tentu saja Owl Devourer akan menjadi mara bahaya yang sangat besar ya bagi bagi Invoker tentunya ketika bertemu di mid lane. Iya, dan juga apabila maksudnya OD di pick sama Execration, Resolution Kion nggak punya counter gitu, karena counter satu-satunya Nyx Assassin itu cuma ada, udah ada dari tipik sendiri. Ya oke, okay, di sini ada Visage di ban oleh tim Execration, dan sepertinya Bung Odi lagi makan. Krau-krau. Ya, makan caca. Oh, makan caca. Kalau Yota pengennya Eca ya, atau Ica? 10 seconds. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan, ayo. Oke, di sini masih menunggu pick ketiga dari tim Execration. Apakah Nyx di sini akan dimainkan support atau mid lane atau off lane? Kita belum tahu ya, di mana kita tahu Nyx Assassin ini bisa di semua lane kecuali jungle dan atau stacking Roshan. Dia nggak bisa tuh stacking Roshan. Apa nih? Tebak. Kata gue sih Clockwork. Clockwork. Bukan salah. Ternyata Nathus Prophet. Nathus Prophet diambil oleh tim Execration. Dengan begitu combo straight push tentunya. Tim Bersaw belum di ban ya. Kalau menurut gue tim Bersaw is a good idea, dimana ada Nathus Prophet dan Chen creepnya pasti bisa gampang dihancurkan oleh tim Bersaw.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Mungkin lagunya terngiang-ngiang di pikiran dia. Lo bukan kayak ini lo, jadi kayak apa namanya? Robot yang di Power Ranger lo. Aya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 y
Nanggil kelima orang. Kita panggil ke markas. Berbahaya. Kayaknya udah ay, suaranya ay, kayak ay, robot ay. Yang di Indosiar itu loh, yang jam 6 sore. Oke, di sini lama low, banget kayaknya. Low budget gitu. Low budget. Iya, Yot pakai efek yang waktu itu dong, Yot. Kayaknya boleh entar, entar, yang gitar-gitar aja. Yang autotune itu ya, iya, yang autotune. Bisa. Podcaster pakai autotune. Ya, di sini ada Restriction, ada Crystal Maiden, sedangkan ada Vengeful Spirit dari tim Execration. Kalau menurut gue bagus di sini ini ya, Vengeful Spirit ya. Iya, karena di sini Vengeance auranya ini adalah nearby friendly units, di mana creep dari tentunya mungkin Chain nanti Prophet, iya ya? Chain dan Prophet ataupun Necromonicon juga pasti akan naik damage-nya, dan itu akan mempermudah ya, mempermudah untuk menghancurkan bangunan-bangunan tower, barak, Vengeance juga. Remaining. Jadi si ini ya, dan juga dengan apa adanya pick Vengeful Spirit ini jadi terlihat gitu bahwa di sini Nyx-nya nggak mungkin jadi support gitu, berarti dia akan di tengah melawan Invoker ya harusnya. Ya, dan oke, di sini ada Sand King di pick oleh tim Resurum Kion. Kalau menurut gue tim Bersaw isi gue tadi, tapi kalau menurut gue mereka keburu ngepick si Elder Titan ya untuk iya. Di posisi tim Bersaw. Ya, dan juga kalau menurut gue sih kalau di sini ya keduanya kayaknya udah agak sulit gitu ke pick tim Bersaw, karena bisa dilihat sendiri kalau maksudnya tadi game Resurum Kion di mana dia pick tim Bersaw gitu kan, itu nggak ada hitter sejati gitu loh yang benar-benar maksudnya dengan right click itu bisa membunuh, sementara di sini juga bisa dilihat gitu dari Resurum Kion dan Execration hanya Prophet gitu, sementara Prophet itu berbeda gitu dengan apa Mirana ya, di mana maksudnya Mirana masih bisa leap, masih bisa menghilangkan diri, sementara kalau Prophet itu menurut gua gampang banget dibunuh, gampang banget diincar gitu. Lebih gampang lagi daripada Mirana. Jadi kalau di sini pick 5-nya adalah Timbersaw juga, sementara Rexegum Keon punya hitter juga gitu, sementara nanti kayak mungkin seperti apa Dead Prophet tadi gitu ya, bakal keadaannya menurut gua bakal berbalik, bakal sulit banget justru untuk bisa membunuh Dead Prophet apabila maksudnya dia udah 6 item kayak tadi, Taras dan lain-lain. Oh, ya, Ember Spirit. The first time of my life competitive gaming. Di update terbaru ini ya, di mana maksudnya Ember Spirit udah mulai masuk ke CM. Iya. Dan ini juga apa? Hero yang kuat sih ini. Yang gue pengen sebenarnya dari Resurgum Kion adalah Earthshaker loh. Earthshaker carry. Klings. Oh enggak, Klings. Oh, Klings. Klings. Jadi dulu sih ini di mana Klingsnya itu benar-benar emang kayaknya di pro playing itu kayaknya menurut gue sih cukup risky ya, karena apabila maksudnya di 15 menit pertama lu nggak punya item orchid gitu, itu menurut gue sih udah hampir pasti nggak berguna gitu lo Klings lo, karena benar-benar lu butuh bantuan seperti Crystal Maiden dan Sand King untuk inisiasi duluan, sementara kalau lu udah 15 menit udah punya orchid, lu bisa coba ke hutan mereka, coba cari propetnya, coba cari chainnya gitu untuk membunuh terus-terusan gitu, lalu sendiri Klingsnya makin fat. Tapi secara hero keseluruhan menurut gua sih gua lebih ke Resurgum Kion. Iya, karena tentunya sulit ditabrak ya, maksudnya ada Invoker dan Elder Titan di sini gitu loh. Dan juga bisa dilihat sendiri tadi di mana maksudnya Sand King dan Maiden itu merupakan combo yang bagus, mana Zero Light itu tadi memainkannya dengan baik sekali gitu posisinya, dari depan dia freezing, dari belakang itu dia ada epicenter dan burrow strike gitu loh, jadi mengunci pergerakan hero musuh benar-benar dengan slow dari kedua ultimate tersebut. Iya, di sini kalau menurut gue sih memang Elder Titan seharusnya berperan sangat penting ya, dimana kan pasti creep akan banyak, dia melakukan Astral Spirit, damage balik ke dia, jeger.
WhatsApp, ya, di chess. Dan juga invoker bisa menyelesaikan gitu loh sisanya apabila maksudnya atas speed tidak membunuh. Iya, dan juga di sini ada caustic finale gitu kan dan lain-lain. Makanya menurut gue sih bagus banget nih di sini. Iya, dan gue paling gak suka ngelihat anak Trean yang jamur yang ini. Iya, sumpah. Ya, jamur bener-bener kayak jamuran kayak palu kutu gitu ya, bisa jadi satu. Habis itu jalannya bongkok. Bongkok abis itu aneh banget ya pokoknya, gue bingung orang-orang pada beli kenapa ya? Kata gue mending yang flying, yang living Nelum kata gue, yang anggrek yang gue punya tuh. Bukan yang anggrek sih, yang kayak bunga belum mekar itu loh, yang dapat dari bloom new bloom. Tapi Ember Spirit juga menurut gue hero yang kalau snowball sih parah. Iya, tentu saja. Dia hanya mengandalkan mungkin di menit awal dia untuk side office-nya itu agak susah karena cooldown-nya masih 30 detik. Iya. Berbeda jauh dengan ketika dia level 4 gitu loh. Level 4 dia hanya 6 detik. Dan ketika dia mungkin Desolator, Battle Fury, Buriza gitu, dia iya, udah ngandalin. Iya. Udah tinggal ngandelin straight office-nya aja, cat. Udah setengah darah tiba-tiba ke links-nya. Kesampaiannya seperempat darah. Apalagi gitu. Apa, biasanya dari Daulus-nya karena udah berbeda ya sistemnya, di mana maksudnya critical dan evasion itu sekarang udah stacking. Jadi kadang-kadang ada yang bikin malah dia Daulus-nya 2. Jadi udah kemungkinan besar itu 46% itu, ingat gue 46 koma berapa gitu, itu kemungkinan besar udah pasti critical gitu loh di hit pertama. Sedangkan untuk critical 2 kali berturut-turut itu adalah 14% berapa gitu. Jadi biasanya emang banyak juga gitu yang bikin dari Daulus 2 abis itu, atau enggak dari Desolator dulu. Sedangkan item keduanya itu biasanya antara Desolator atau Battle Fury, jarang banget yang bikin dua-duanya gitu, antara Battle Fury doang atau Desolator doang, kemudian lanjutkan dengan Daedalus. Berarti di sini bisa gue bilang untuk hero yang akan mendapatkan farming di trial and offensive ini adalah si Ritter ya. Si siapa namanya? Iya, Elder Titan tentunya. Dan iya, harusnya di sini Elder Titan. Dan juga di sini Elder Titan-nya emang udah siap banget nih buat perang, dia langsung beli Beast of Speed gitu loh dari paling pertama. Jadi apa, dengan digabung dengan Astral Spirit-nya, jadi apabila maksudnya Crystal Maiden dan Sand King selesai inisiasi, mungkin mati gitu kan, karena emang ini damage burst yang sakit sekali nih dari Nyx Assassin, Chen, Fangirl Full Spirit, Ember Spirit juga gitu kan. Dia masih bisa ngejar gitu dan hit secara biasa, walaupun gak ada lockdown dari teman-temannya. Ya, di sini ada Reconnected dari Vengeful Spirit. Tara untuk di lane atas di sini berarti Nature's Prophet bakal bertemu Klings ya masing-masing ya, setelah lawan satu. Tentunya menangnya sih enakan Klings ya, dia bisa mengharas dengan iya, enak. Pakai di level arrow. Cukup level 3 gitu kan, Searing Arrow-nya kayaknya hanya 3 kali 4 kali hit. Nature's Prophet mau enggak mau mesti salva atau enggak tango terus 2 kali gitu kan. Karena emang sakit banget bonus damage-nya itu. Tapi di sini Nature's Prophet langsung membeli Boot of Speed. Iya, jadi emang minimal nggak bakal bisa dibunuh gitu kan? Bisa kabur, kalah speed dari Klings. Menang speed dari Klings, sorry. Rain there, hujan. Iya, lah lo pikir speedol. Hujan ngadet. Speedol nggak ya? Speedol. Hujan ngadet. Untung kita. Merek internet malah ya. Untung kita first medium. Katanya bakal ada merek baru ya, inovasi ya. Kan di ini inovasi jadi manggil inovasi, tau enggak lo? Tapi itu GG lo. 200.000 10 MB per second. Enggak, ini tadi lihat enggak apa sih koala Dota Man? Itu bukan. Abis render, Zed dicuekin asu. Aduh, gua ngebales lagi. Tadi gua hapus itu. Waduh. Aduh, gua. Tadi pengen gua hapus, sudah gua pencet Ctrl A escape, kok mau gua enter malah muncul. Aduh, asu di mana dicuekin. Dicuekin asu. Ya apa lagi? Binabati paci. Binabati paci. Miss you too go. Gila nih, gak ada bercandanya banget sih ini. Siapa namanya? Execration. Dan oke, kalau begitu kita
Bacakan saja untuk starting lineup-nya. Di sini ada Kimo, Defensible Spirit, Ninja Boogie, di Ember Spirit, Defensible Spirit, Ember Spirit. Oke. Okay. Dia ada Fox di Chen. Like Team Spirit. Ada 500 Games di Nardus Prophet, Hampa Soil, yang terakhir ada di Nyx Assassin. Sedangkan dari Rex Regum Kion, ada Ritter di Elder Titan Endless, di Crystal Maiden Gehenna, Sand King, Dota Man atau Koala di Klings, dan yang terakhir adalah NFR Navari di Invoker. Dan kalau begitu, saya mengucapkan selamat menyaksikan untuk game terakhir, game ketiga. Approach ya. Toh kalah nggak pakai nangis ya, yeah. Yang bagi yang ngebet. Jadi sini kayaknya udah ketahuan nih sentry ward dari apa? Rekreon. Battle yeah. Begins. Ini tadi yang masang siapa ya? Sand King. Sand King. Speedy Rune of Haste. Speedy Rune of Haste. Langsung berlari dia. Oh, langsung saja terlihat Observer Ward. Tebakan yang baik sekali ini. Mana? Dari Rekreon punya apa Observer Ward? Oh ya. Jadi langsung posisinya sulit nih buat Elder Titan nih. Iya, jadi Elder Titan di sini akan solo kayaknya ya, dan gua agak susah nah kan. Lihat kan? Lempar kan Vengeful ya, Spirit emang. Oke. Okay. Kita enggak ya? Sasasin posisimu. Posisi jelek banget ya. Di sini ada Buro Strike. Ai, impel. Masih tapi masih ada Buro Strike. Berhasil kah di sini? Berhasil kah? Berhasil saja. Okay, dicubit ya, bahkan tidak sampai ke range tower ya untuk memukul gitu, untuk mencoba mengurangi sedikit. Ya betul. Dan kalau menurut gue bala bantuan dari si ini ya, bala bantuan dari Chen ini agak terlambat bisa gue bilang. Tapi dia mencoba, maksudnya di mana sekarang apa supaya NFR tidak mendapatkan begitu banyak hub experience nih. Iya. Dan ada call snap tadi ke creep. Oh di sini main Quaswex ya, invokernya kemungkinan besar sih. Kata gue sih Quaswex. Iya. Karena emang menurut gue kalau di patch ini lebih kuat gitu, walaupun nggak sekuat apa di patch sebelumnya ya, dengan api itu bisa ganking di mana-mana. Tapi sebagai gantinya sekarang kalau lu main Quaswex, misalkan berempat pun Chen Feng-nya Ember Spirit datang ke tengah itu atau Prophet-nya, maksud gue bukan Ember Spirit, itu nggak bakal sulit banget buat bunuhnya gitu, karena satu kali Cyclone misalkan kena 3, kena 2 itu udah langsung gagal gitu gankingnya. Dan tapi main api yo. Api dia ya, Eki ya. Iya, dia sangat percaya berarti sama teman-temannya bahwa maksudnya di sini bakal terjadi ganking terus-terusan gitu loh. Iya, karena emang kalau lu main api, apa kalau lu main api gitu kan, dan teman-teman lu bisa mendapatkan kill terus-terusan. Gua potong bentar di sini, ada misil dan NFR berhasil di kill terhadap Vengeful Spirit. Enggak, gua polos banget gitu. NFR enggak ngelihat bahwa ada Vengeful Spirit jalan kesini. Vengeful Spirit gitu ya. Vengeful Spirit udah tek jalan nyantai banget ke tangga, udah nyampe tangga baru di stun. Enggak nyadar gitu udah waktu udah masuk, udah di lower ground. YOLO katanya. YOLO. Nah, kita lihat di sini siapa namanya? Si Ritter ya, dengan Astral Spiritnya ini bisa mengaras tentu saja dengan right click-nya saja itu. Ketika Astral Spiritnya sudah kembali di right click itu sangat pedih bagi si Ninja Boogie. Dan kita lihat mungkin untuk perolehan last hit-nya di sini Ember Spirit ternyata masih unggul. 13 aja. Oh, di sini Ritter. Ritter. Tampaknya akan mati. Berhasil dikill sepertinya, tentu saja pasti. Ember Spirit berhasil mengkill Elder Titan untuk 227 gold, dan itu merupakan asupan yang cukup lumayan bisa gue bilang. Sudah level 4 sekarang Ember Spiritnya, sedangkan Elder Titan masih level 3 dan Klings level 4. Sorry. Ya berarti di sini solo semua ya. Hanya si Crystal Maiden sama si Gehenna di sini di hutan. Iya, karena emang untuk di barat menurut gua apa? Emang ketiganya itu maksudnya tricornya itu semuanya benar-benar berdiam di lane gitu. Dan supportnya benar-benar yang membuat play gitu kan. Gimana caranya supaya menang gitu. Begitu juga dari tim musuh gitu. Jadi benar-benar supportnya pada saat support, misalkan support dari RCTN muncul di bawah, maka langsung support dari Rekreon gitu langsung muncul ke atas. Nah,
berhasil menemukan Nexus Frostbite ya, yeah. Tapi tampaknya nggak bakal berhasil dibunuh di sini. Ada Frostbite loh. Ada wow. Frostbite. Berhasil. Kata siapa nggak berhasil dibunuh? Radiant's top tower is under attack. Soalnya agak terlalu prematur dan juga maksudnya Frostbite-nya agak ya polos gitu maksudnya. Mm. Dia nggak jalan gitu mau atau mau gimana dulu, padahal dia mempunyai boots di sana. Ya dan tampaknya ini langsung bakal jadi tower nih. Tower bakal jadi tower. Langsung menghancurkan tower. Radiant's top tower is under attack. Cukup lumayan, cukup cepat di sini ada 2 sama, tapi perbedaan satu tower ya untuk di menit awal itu cukup besar. Radiant's top tower has fallen. Oh, sementara NFR berhasil lagi diambil di tengah dengan 4 hero. Dengan 4 hero. Iya, kalau menurutku di sini ya. Di mana si siapa namanya Racer Gumkion pasti akan berbeda dengan sebelumnya di mana Execration lebih unggul di late game hero-heronya, tapi sekarang Racer Gumkion lah yang lebih unggul di late game kalau bisa gue bilang, yeah. Ada Klings, ada Elder Titan, ada Invoker. Dan juga Gehenna ketika sudah mendapatkan Agarim Scepter maybe atau Sivas, Sivas Guard ya. Itu akan menjadi marah bahaya bagi Squishy. No. Seperti Vengeful Spirit Chen. Tapi ini enggak terlalu masalah sih selama oh, di sini Ritter. Ya, di sini. Apakah diambil lagi? Berhasil diambil seperti Ritter. Ada stun. Iya, Ice berhasil dikill oleh si ini siapa namanya? Sorry, skill Flameguard ya. Flameguard. Dire's bottom tower is under attack. Flameguard ini juga enggak dari damage absorb aja, dia juga kayak sedikit apa Ion Shell gitu. Iya, betul. DPS. Walaupun enggak sesakit Ion Shell dari Daxir. Ini dia damage per second-nya adalah 50 dan 60 di level 4 seperti Radiant saja. Tapi menurut gue ini sih enggak terlalu masalah selama mereka enggak mencoba membunuh Klings-nya gitu. Jadi nanti Klings-nya bakal fat duluan kan ini. Misalkan dia sudah punya PT dan Orchid gitu di menit 14-an, 14-15. Nah, itu gantian gitu. Jadi Klings-nya mencari musuh gitu, menyibukkan musuh, mencoba mencari Klings sementara Invoker-nya gitu gantian mencoba farming. Farming ya. Oh, di tengah diambil Nyx Assassin. Oh, lagi diambil Nyx Assassin. Oh, ternyata berhasil dikill oleh Anafer. Creep. Creep ya, oleh creep ya. Creep. Kalah gua. Ya, terbagi jadinya, dorot semua. Terbagi. This is our. Oh, di deny saja. Sumpah, wartanya di deny, bro. Tega ya, amat lu. Iya, 50 gol lumayan sih ya. Iya. Bener gak boleh ada duit ke supporter. Dan sini Chen sudah mendapatkan creep Centaur. Sedangkan Dire's bottom tower is under attack. Si free farming. Tapi yang gue bingung kenapa Klings-nya harus menyelesaikan si apa namanya power trade dia punya gitu loh. Asik kayak Odi gue ngomongnya. Power trade dia punya. Kenapa enggak nyelesain Orchid Malevolence-nya dulu? Dia hanya menggunakan boot of speed gitu loh. Kayaknya dia juga maksudnya di sini masih butuh gitu loh, masih butuh HP kan. Iya, di bawah kita lihat di bawah Ritter berhasil dikill, di Invoker berhasil mengkill dan Vengeful Spirit juga berhasil dikill oleh Sand King. Tapi ada Ember Spirit berusaha TP. Ada Burrow Strike, bro. Oh, tapi ada Klings. Ada Klings. Ternyata Crystal Maiden lah yang berhasil mengkill. Dan Klings di sini Burrow. Oh, Impel tidak mengenai Chen. Berhasil mengkill Sand King ternyata. Impelnya kayak gak bersiap-siap begitu. Abis dia, pukul bengong setengah detik baru impel. Iya makanya. Udah jember nih. Udah jam segini kali. Dan di sini Klings berjalan ke mid lane. Tidak ada sentry ward, tidak ada visual. Kembali ke hutan, kembali ke hutan kayaknya sih ya. Dia melakukan ultimate udah ya, dapat backpack yang baru nih. Ya, jadi tadi apa gue bilang di sini Klings-nya masih butuh power trade itu dia masih bisa toggling gitu loh selama apa pas backpack dia butuh ke intel dulu terus habis itu dia juga butuh sedikit HP gitu kan untuk bisa bertahan hidup gitu. Ya di sini sepertinya Klings sudah bisa membeli quarter staff yang masih panjang bisa gue bilang perjalanan untuk menyelesaikan Orchid Malevolence. Tentunya kalau bisa gue bilang di sini Orchid Malevolence lebih bagus dipasang ditargetkan ke Spirit tuh. Tapi nggak masalah sih kalau untuk awal-awal menurut gua yang penting maksudnya dia bisa dapat skill solo gitu dan yang paling gampang itu kan emang seperti Chen dan Nathus Prophet gitu. Begitu selama apa selesai di Orchid lalu dia strafe dan Searing Arrow udah hampir pasti mungkin 99% itu lah udah pasti mati punya. Oke. Dan di mid lane double damage rune diambil oleh
Nyx. Dan ada smoke di sini dari Sand King dan Crystal Maiden. Ingin berjalan ke Midka tapi dia melihat ada Chen dengan dua creep. Dua creep yang cukup berguna, enggak terlalu berguna. Dan kita lihat untuk network map ya. Network di sini dipegang oleh Klings dan Ember Spirit. 3500 di peringkat kedua Ember Spirit. Sedangkan Invoker peringkat ketiga 3300 network. Litter. Klings kita lihat ada Sez Mats. Sepertinya sudah menyelesaikan satu quarter staff ya. Di sini seharusnya. Iya, udah menyelesaikan Oblivion maksudnya. Oh, Oblivion. Oh, kok quarter staff sih? Oblivion staff, sorry. Oblivion staff. Dan di mid lane di sini banyak sekali hero dari tim Execration dari tadi ya, tapi tidak ada inisiasi yang dilakukan. Gua enggak tahu dari tadi Chen membantu si Nyx Assassin mendampingi dia terus tapi enggak melakukan inisiasi ya, kalau gua sih di sini apa? Kesalahan besar juga menurut gua di Nyx gitu loh. Padahal lu udah level 6, udah level 7 itu menurut gua mendingan jalan-jalan. Jangan di lane. Kalau lu di tengah, minimal lu kaya gitu kan. Cari danger ini enggak dapat duit juga enggak, muter-muter doang. Dapat experience juga enggak jadinya. Soalnya kebagian sama si Chen. Iya, ada Fang-nya full spiritnya juga kan, nempel-nempel semuanya. Iya, dan di sini ada mereka smoke. Mencoba cari Klings nih. Mencoba cari Klings dia, mencoba cari. Ada orang kalau menurut gua sih mati punya ya, asik. Tipu aja. Mati punya nih langsung di misil, magic gak misil. Enggak bertemu sih. Magic misil, impel, vendetta. Tapi enggak bertemu. Si jauh. Itu lagi smoke yang rugi. Sementara waktu di bawah ya, ada Soul Ring juga ternyata dari Elder Titan. Karena jadi lebih mudah dia ngehannya sekarang. Ya gue gak tahu di sini ada Ring of Radiance Health dari middle tower Spirit, is under attack. Yang buat Vanguard kayaknya sih gak mungkin emang buat Vanguard. Kayaknya gak harusnya ke Battle Fury ya. Ini tampaknya. Iya Battle Fury sih, kayaknya Perseverance selalu Battle Fury. Jangan kayak waktu gue itu, waktu gue dulu pengen bikin Rapier, beli Relic. Eh masuk ke ini, ke Skull Basher, jadi ini deh. Jadi apa namanya, bisa Blade. Niatnya Rapier. Radiant's middle tower has fallen. Dan di sini sepertinya akan diambil, tidak akan diambil. Di lane atas. Ya ini mesti udah mesti balik. Iya nih deh bro, strike-nya sangat bagus tadi bisa gue bilang loh. Iya. Magic missile belum sampai sudah bro strike ya. Tapi di sini ada Vendetta Impel tidak mengenai dan di sini double kill ternyata dari Returning Assassin. Berusaha TP pasti ada hold step ternyata berhasil membatalkan. Ini tampaknya akan menjadi 4 hero nih. Iya, Chen masih kejar. Bisa dengan mudah nih membunuh. Ya, dia hanya perlu menunggu. Tapi ada Hestrun. Ace di batal ke di deny saja. Ya, satu lagi. Satu lagi. Welcome. Ya, Netral yang mau katanya. Killing spree by Netral. Tapi siapa yang mendinai? Tadi soalnya gue kayaknya gak melihat gitu ke siang mukul. Jadi kayaknya gue malah ngira Chen-nya yang kayaknya dinai sendiri gitu. Itu Netral si ini kan? Si siapa namanya? Ancient. Hah? Hah? Ancient kan yang nge-kill Chen? Enggak, maksud gua yang di ini haste-nya. Oh, si Klings. Si Klings emang. Klings-nya mendinai. Panas. Oh, soalnya dia gua enggak melihat gitu ada arrow-nya kelihatan. Arrow-nya enggak keluar tadi gitu. Tadi ada, arrow-nya ada. Arrow biasa ya. Jadi gua kira siri. Jangan-jangan Chen-nya malahan yang nge-dinai sendiri. Iya kali, blown amat tuh gitu. Dia namanya juga panik gitu kan, apapun enggak terpikirkan. Dia malah mikirnya, wah daripada katanya dapat haste, katanya Klings-nya padahal dia yang lebih dekat. Radiant's bottom tower is under attack. Dan Klings ini sudah menyelesaikan 2 Oblivion Staff, hanya membutuhkan sekitar 500 gold lagi ya untuk menyelesaikan all crit level. Benar seperti kata Pungodi, 15 menit ya. Kemungkinan besar. 16 menit. Dan di lane bawah sepertinya ingin diambil ya, kayaknya sih. Ember Spirit, Elder Titan, dan Crystal Maiden juga. Apa Elder Titan dari Crystal Maiden juga nih. Harusnya sih gampang, bakal jadi kill yang mudah nih. Iya, tapi terlihat di sini kok bisa di ping. Ada Klings nih kayaknya nih. Ya Klings di sana sudah bertemu Chen ya. Iya, tapi enggak ada. Enggak ada sentry. Ada sentry. Ada sentry di Vengeful Spirit, apakah akan ditanamkan? Tidak. Kalau ditanam sih posisinya langsung menyeramkan gitu dia. Iya, di pojok di hutan begitu ya.
Ayo lo. Ayo lo, ada buru strike kancen yang malah mati. Berhasil dibunuh dan di sini ultimate dari Elder Titan dan ada epicenter boom bada bim bada boom bada boom. Double kill ternyata dari Gehenna. Di sini Klings dalam di pojokan. Berhasil kabur kah dia? Klings berhasil kabur kah? Masih dikejar oleh Banteng. Masih dikejar. Masih dikejar. Banteng tuk 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 tuk. Belum berhasil mengejar. Dan juga tadi Klingsnya yeah. apa? Misclick ya. Di mana tadi dia mau buat satu hit Ember Spirit malah ke hit ke apa? Wild Wing-nya. Jadinya enggak mati malahan Ember. Tapi, padahal Ember-nya kayak harusnya mati itu tadi. Tapi sementara waktu kita lihat invoker di lane atas. Berhasil menghancurkan Radiant's top tower has fallen. Dan ya. Oh, menurut gue di sini bukan ini game yang sulit. Siapa? Enggak mungkin Dagon lah. NFR mungkin. Enggak mungkin. Gila kali. Soalnya gue udah kaget gitu. Ih, new staff sama Wizard. Enggak, dia four staff tuh udah beli tuh. Oh iya. Tadi gue pertama kira udah kayak semangat itu. Wah, Dagon. Dagon. Ewol, Sunstrike, Dagon. Emang pedih sih pedih, iya, cuman ya nggak gitu juga bro. Ya, Prophet tampaknya bakal jadi korban pertama nih iya, dari Oblivion. Oblivion ya, dan perdana, pertama kan? Dan di blur strike, ya nggak dikeluarin ternyata, nggak usah. Oh, siapa namanya? Iya, soalnya ternyata di sini Gehenna ternyata lumayan kaya ya. Dia udah punya Blink Danger loh di menit 15 oh, iya? Untuk support itu menurut gua iya, ya? Udah kaya banget sebenarnya itu iya. Dan di sini Kristal Maiden sudah memiliki 4 ward. Radiant's bottom tower is under attack. Dan langsung saja mengincar tower pertama di lane bawah tim Execration di sini. Ah, error kian. Iya, maksudnya tower Execration. Oh. Radiant's bottom tower has fallen. Berhasil dihancurkan tower pertama di lane bawah. Towernya iya. Udah mulai dihancurkan satu persatu nih. Iya, makanya. Malahan apa? Tower semua dari area masih berdiri semua nih. Iya, makanya ini kayaknya tuh berantakan banget gitu permainan dari tim Execration untuk kali ini ya. Entah kenapa gua enggak tahu. kayak nggak beraturan gitu. Ember Spirit di atas farming, Natus Prophet di hutan farming, Nyx Assassin sama Vengeful Spirit muter-muter farm gitu loh. Iya, Nyx Assassin sama Vengeful Spirit muter-muter tapi nggak ketemu-temu hero-nya. Oh, di sini NFR. Iya, NFR berusaha diambil tapi sayang ada four staff berhasil kabur. Iya, sudah melihat gitu ada badan Elder Titan gitu di bagian belakang dia. Kayaknya sudah menakutkan itu. Ada gede banget apaan tuh di balik pohon. Oh, ternyata Natus Prophet berhasil dibunuh. Kita lihat ya udah enak banget ini bagi si RRQ udah tinggal nunggu waktu aja deh. Nyolong si satu persatu gitu terus. Nyolong satu persatu terus aja. Terus tinggal nyari space kecolong lagi udah. Ya dan juga ini udah ada Blink Danger sekarang malahan. Iya. Oh, impel tidak mengenai. Iya, impel di sini. Wow, the dark pack. Dead pack, sorry. Kok dark pack? Dan ada Blink Danger dan langsung maju ke depan di sini. Brett berhasil dibunuh rata men. Berhasil dibunuh. Oh, dominating ternyata. Ownage. Chen dikejar. Iya, Chen dikejar. Vengeful dan Chen. Ya, bro strike-nya sangat bagus tentunya. Double kill, triple kill kah? Triple kill. Ya di sini justru malah Ember Spiritnya hanya jadi tertahan sekali gitu loh. Dia kayaknya nggak benar-benar free farm di bawah. Karena biasanya kan kalau free farm gitu bisa kita lihat hero-hero seperti Void dan Anti-Mage itu kayaknya menit berapa ya? 13 itu sudah mempunyai apa? Battle Fury ya biasanya. Ini sekarang baru di menit 17 dan bakal sampai sekitar menit 18 atau menit 19 malahan. Karena dia nggak berat untuk ngelantar sekarang ini. Ya kita lihat di sini progress item dari Ember Spirit ya sudah ada Perseverance, sudah ada Battle Fury ternyata di menit 18 bisa gue bilang sih. It's okay lah ya. Iya masih okay gitu. Masih okay lah ya. Terlalu labat banget tapi agak berbahaya ini karena benar-benar di sini Bone Clingnya mulai snowball nih, mulai bengkak gitu. Dia udah punya Blink Danger dan sekarang kayaknya udah mulai membuat ini nih apa BKB ya. Gaby ya. Gak mungkin kan Desolator apalagi Mithril Hammer. Mithril Hammer lagi apa namanya? Milestorm. Mungkin aja katanya nggak ada yang nggak mungkin katanya di dunia. Taunya begitu kan. Wah, nggak tahu sendiri kok. Mjolnir katanya udah berapi-api ada listriknya kan. Iya. Yang paling mengecewakan sih emang menurut gue di sini Nyx Assassin-nya karena maksudnya dia di mid dia nggak bisa memberikan gameplay gitulah. Kita lihat nih Klings nih. Jabuki. Dengan atas.
Iya, Ninja Boogie. Masih berputar-putar. Lucu gua ngeliat Kling lari. Iya, dia agak ragu gitu karena emang kalau enggak punya dead pack itu ada bakal lama banget untuk membunuh. Ada fence wall. Heeh. Oh, kan? Langsung dagger. Langsung dagger. Langsung batal. Ya, karena juga dia salah-salah silent. Dia iya. Silent creep tadi. Oh, silent creep ya. Iya, sementara di sini Chan hasil dibunuh. Hasil dibunuh rata-rata oleh C oleh Invoker. Dan langsung maju kah? Langsung maju seperti ke tier 2. Dire's top tower bawah. Is under attack. Tim Radiant's bottom tower is under attack. Atau Sakadi. Punya Sakadi lagi. Dan Klings kita lihat rakik menuju Lings Assassin. Bukan waktu yang lama. Klings dia harus berdaya langsung saja TP. But then, who is? Dire's top tower has been denied. Tower pertama di lane atas. Dan kita lihat untuk progresal Naturus Prophet di sini. Hand of Midas dan TP Scroll. Dan level 10. Dia bakal terbantai lagi. Dan level 10 lagi dia mau bikin Midas duluan. Level 10 di menit 20 ada Midas dan Epicentrum aja. Sekarang Epicentrum lagi Epicenter. Kok Epicentrum sih? Dan Ember Spirit ya. Dalam Klings di sini. Ada dua hero, ada Hand of God juga. Jet block. GG loh. Lo itu GG tuh. Itu iya. GG tuh. Iyalah, susah. Wah. RRKON menang. RRKON menang. Sore. Akhirnya kita melihatlah kembali kekuatan dari RRKON yang sebenarnya. Ay. Ini gua clockwork bukan alpha anjir. Besok gua jadi alpha ya. Oke, kalau begitu ternyata best of 3 untuk EOC Pro Season 1 dimenangkan oleh Residuum Keon sekarang 2-1 kedudukan. Dan easy game menurut gua, easy game ya bagi Residuum Keon disini. Yang menang easy, kalau kalah, kalahnya kayak setengah mati gitu. Easy game, memang Kelingsi udah snowball banget 8-0. Dan kalau begitu sampai besok ada gak sih kita? Nggak tahu, tapi kita nanti kasih tahu infonya di FB. Iya, pasti ada deh, JDL punya. JDL ya, seharusnya ada JDL Asia ya. Ya oke, kalau begitu untuk jadwal cek aja di Facebook kita www.facebook.com/dota2tvindo. Untuk jadwal pasti akan kita post at least 3 jam mungkin ya, 3 jam sebelumnya ya. Gitulah pokoknya. Dan kalau begitu kita undur diri dan dulu. Dan juga bagi yang apa ngefans JL dan RRQ itu juga bisa di masing-masing. Iya. Di mana Facebooknya juga ada RRKON dan juga Zero Latitude. Ya bagi yang pengen dan banget tuh. Jangan lupa di like Facebook page dari Pro Team Indonesia dan tetap dukung mereka. Dan oke, kita pamit dulu ya di sini. Gua just in case ada Bung Odi dan ada Bung Clockwork juga. Clockwork. Oke, undur diri terlebih dahulu sampai berjumpa di event selanjutnya.